you mm -hmm. Yesus Anak Domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, gelar yang luar biasa bagi Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa." dunia. Jadi salah satu gelar yang luar biasa dari Tuhan kita adalah Anak Domba Allah. Ya, bicara Anak Domba, tentu Saudara tahu bahwa Anak Domba itu adalah satu korban yang berkenan kepada Tuhan. Nah, tentang Anak Domba Allah, di dalam Alkitab kita ada satu kitab yang paling banyak mengangkat atau menulis tentang Anak Domba Allah ini. Dan Saudara harus tahu bahwa kitab itu tidak lain adalah kitab Wahyu. Jadi di kitab Wahyu itu gelar ini dicantumkan sebanyak 36 kali. Di seluruh Alkitab di perjanjian lama 37 kali, di perjanjian baru 42 kali. Jadi seluruh Alkitab itu cuma 79 kali dan 36 kali ada di Wahyu. Jadi hampir 50 persen. Anak domba, dan tidak kebetulan yang menulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes. Anak domba, Nah, kita mau melihat apa yang dicantumkan atau ditulis dalam kitab wahyu tentang anak domba Allah ini. Yang pertama, anak domba yang tersembeli. Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku, aku adalah Yohanes di Pulau Patmos. Melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk tujuh, dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dalam bahasa asli, seperti telah disembeli itu diterjemahkan yang tepat tuh having been slain. Kata having been slain itu kalau saya terjemahkan ya, yang lebih tepat itu mestinya baru saja disembeli. Jadi bukan sesuatu yang lampau, baru saja disembeli. Kalau baru saja disembeli itu apa sudah? Darahnya itu masih segar, bukan darah yang sudah kering anak domba having been slain. Mari kita lihat sejenak background daripada apa yang kita baca. Di dalam Wahyu pasal 4, Rasul Yohanes dibawa oleh roh untuk melihat tahta di atas segala tahta. Tahta yang mengatur seluruh dunia, seluruh alam semesta ini. Yaitu tahtanya Allah. Dan dia melihat Allah duduk di atas tahta itu. Makanya Wahyu pasal 4 ini paling banyak kata tahta. Kemudian di Wahyu pasal 5, lebih jauh Yohanes melihat bahwa dia yang duduk di tahta itu memegang sebuah gulungan kitab yang dimeterai dengan tujuh meterai. Zaman dulu kan kitab tuh bukan berupa gini, tapi berupa gulungan yang disebut perkamen. Dia melihat ada gulungan kitab dipegang dengan tujuh meterai. Kitab itu dimeterai dengan tujuh meterai. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuka gulungan kitab itu untuk mengurai meterainya. Dan itu menyebabkan Yohanes menangis dengan sangat-sangat sedih. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa kok dia menangis? Dan yang buka eh, ya sudah lah. Ya. Tapi dikatakan ketika Yohanes melihat tidak ada yang berhak membuka siapapun juga di sorga dan di bumi. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuka kitab itu. Maka dia menangis dengan sangat sedih. Dan nanti kita lihat bahwa yang berhak itu adalah anak domba yang telah disembelih itu. Nah untuk mengerti hal ini, mari kita melihat sebuah cerita di dalam Yeremia pasal 32. Jadi perhatikan saudara, salah satu prinsip untuk mengerti firman Tuhan, saudara harus membaca firman. Because the Bible will speaks of himself. Alkitab ini akan menerangkan dirinya sendiri. Ya, kita tidak usah cari-cari yang neko-neko, baca saja Alkitab, nanti saudara akan mengerti. Di dalam Yeremia 32, di situ diceritakan, satu saat Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk membeli sebidang tanah. Dan saat itu kota Yerusalem sedang dikepung oleh tentara Babel dan sudah hampir jatuh ke tangan Babel. Tapi Tuhan jelas menyuruh, beli tanah itu. Ya saudara kalau mau tahu detailnya nanti baca ya, saya akan cuma ringkasnya. Yeremia tidak mengerti, tapi dia taat. Dia beli tanah itu. Lalu Tuhan bilang, oke okay, sekarang surat perjanjiannya yang sudah dimeterai, kamu simpan di dalam bejana supaya awet. Dan Yeremia tidak mengerti lalu dia bertanya, Loh, kok Tuhan kenapa? Wang Yerusalem ini sudah hampir jatuh, kok saya suruh beli tanah itu gimana sih? Kalau gampangnya ya, kalau istilah orang modern, sahamnya sudah jeblok perusahaannya mau jeblok, lalu sudah disuruh beli saham sebanyak-banyaknya, kan bingung. Saudara. Ini sadam sama hati ini. Kira-kira gitulah ya. Nah, lalu Yeremia berdoa dan Tuhan beritahu kepada Yeremia, "Kenapa kok begitu, Yeremia? Karena aku akan pulihkan Yerusalem. Satu saat Yerusalem akan pulih, akan ditinggali kembali. Yerusalem akan kembali pulih segala-galanya." Nah, saat itu nanti kamu akan nikmati tanah yang kamu beli. Kalau kamu tidak ada, ya keturunanmu. Sudah bisa sudah mulai tangkap apa yang saya ceritakan ini. Surat perjanjian itu namanya title deed. Jadi kamu sudah akan tahu title deed itu adalah surat bukti kepemilikan bahwa anda memiliki tanah ini ya sertifikat lah. Nah itulah situasi saat itu. Sur. Jadi Yohanes ini punya hak, ini hakku, tetapi aku tidak bisa nikmati karena tidak bisa dibuka dan tidak ada yang berhak untuk membuka kecuali. Nah peraturan waktu itu yang berhak untuk membuka the title deed adalah orang yang membelinya. Jadi Misalnya Yeremia, nanti yang berhak untuk membuka ini hanya Yeremia atau anak-anaknya. Jadi waktu itu Yohanes menangis. Karena dia dalam roh, dia sadar ini surat sangat penting dan berkaitan dengan hakku. Atau saya pakai istilah gini saudara. Surat ini adalah kafling untuk Yerusalem baru. Nah, jelas nggak? Kalau pada zamannya Yeremia, surat ini adalah kaflingnya Yeremia untuk Yerusalem yang akan dipulihkan nanti. Tapi bagi kita kalau kita berikan pengertian rohani, maka surat atau gulungan kitab yang termeterai ini adalah hak kita menunjukkan bahwa kita punya kavling di kota Yerusalem baru, di kota yang kekal itu. Tetapi sayang kalau tidak bisa dibuka. Berarti kita tidak bisa menikmati. Itu yang membuat Yohanes dia menangis dengan amat sedih. Sampai seseorang berkata kepada Yohanes, jangan nangis Yohanes. Karena ada satu yang berhak untuk membuka kitab ini. Membuka meterai-meterainya. Yaitu dia adalah Yermiamu. Siapa Yermiamu? Yaitu dialah anak domba Allah yang sudah disembelih itu. Karena dialah yang telah membeli hakmu itu. Yang telah membayar hakmu. Mudah-mudahan saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi saudara-saudara, dari yang pertama ini kita melihat bahwa anak domba yang tersembelih. Dia adalah anak domba yang sudah membayar segala sesuatunya bagi kita. Yang sudah merebut kembali hak kita. Dialah satu-satunya yang berhak memberikan hal itu kepada kita. Dan dikatakan bahwa anak domba itu adalah Tadi sudah saya sampaikan bahwa anak domba itu adalah anak domba yang baru saja disembeli. Artinya apa? Artinya pengorbanan Yesus itu, dia selalu segar. Darah yang tercura itu bukan darah yang kering, bukan darah yang sudah bau, tapi darah yang segar sampai kepada kekekalan darah itu segar. Sebab itu, ketika kita minum makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita bukan memperingati sesuatu yang sudah terjadi sekian ribu tahun. Oh, cuma sekedar peringatan tidak. Tapi kita sedang bersekutu dengan daging Yesus, dengan darah yang segar itu menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kedua, Alkitab menulis Yahyu mencatat bahwa anak domba itu satu saat akan murka. Wahyu Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Bicara tentang murka, Alkitab sangat-sangat gamblang dan sangat-sangat banyak sekali memperingatkan kepada dunia, termasuk kepada kita bahwa dunia ini sedang menghadapi murka Allah dan murka anak domba ya. Jadi saudara jangan kaget dengan segala-gala yang sedang terjadi dan akan terjadi. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi baik dari sisi segala sisi, dari politik, keamanan, ekonomi, kesehatan semua sudah sedang dikoncang. Itu belum apa-apa karena dunia sedang menuju kepada satu murka yang luar biasa. Dikatakan mereka akan lari ke bangker-bangker bawah tanah. Mereka akan bersembunyi. Bahkan mereka berkata lebih baik kami mati. Ayo gunung-gunung timpalah kami. Karena kami tidak tahan dengan murka anak domba. Ini. Nah itulah sebabnya saudara-saudara sebagai orang percaya. Mari kita hidup dengan takut akan Tuhan ya. Supaya kita terpisah dari dunia. Kita tidak turut dihukum kata firman Tuhan. Tapi kita diselamatkan. Yang ketiga Haleluya, sementara dunia menghadapi murka anak domba, maka gereja Tuhan sedang menyongsong pernikahan anak domba. Haleluya, pernikahan anak domba jadi ada dua hal: yang satu sedang menghadapi murka, tapi gereja Tuhan, anak Tuhan kita, sedang menyongsong satu pesta akbar, pesta yang paling akbar, pesta yang terbesar dari segala pesta. Yaitu pesta pernikahan anak domba Allah. Saya bacakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai." Dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantennya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi dua hal ini pasti terjadi, lambat atau cepat. Jadi, Firman Tuhan pasti terjadi. Katakan, pasti terjadi. Jadi, ini bukan dongeng, bukan cerita, bukan mitos, bukan karangan Yohanes. Ini adalah penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada Yohanes untuk kita mengerti. Makanya, banyak orang takut membaca Wahyu, padahal Wahyu itu adalah berita luar biasa, berita sukacita bahwa gereja akan menikah dengan Kristus, Anak Domba pesta pernikahan akbar. Makanya gereja itu harus dan pasti sempurna. Jadi jangan ragu masalah kesempurnaan gereja. Walaupun mungkin kita ini melihat diri kita, mungkin kita juga ragu. Saya ini bisa sempurna enggak ya? Jadi kesempurnaan itu anugerah, karunia, pekerjaan roh kudus, pekerjaan firman, tapi juga ketaatan kita ada di situ. Semua ngeblend jadi satu untuk kita bersama-sama dibawa kepada kesempurnaan. Gereja yang tak bercacat selai, pengantin yang sudah siap sedia. Ya, tidak ada orang mau menikah dengan pengantin yang tidak mandi. Kalau pengantin itu pasti diupayakan sempurna. Di dalam kitab Esther, Esther itu sebelum menikah dengan Ahasuerus dipersiapkan. Kalau saya tidak salah, satu tahun. Dilulur, diapakan, satu tahun persiapan. Untuk bisa dibawa masuk ke istana Raja Ahasuerus. Tuhan akan menikah dengan pengantin yang sempurna. Yang tak bercacat celah. Yang telah siap sedia. Pengantinnya siap sedia. Diberikan pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Wah ini ya. Pakaian pengantin itu kan putih berkilauan, putih bersih. Dan Alkitab sudah menjelaskan itu tidak lain bicara tentang perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus, mari kita belajar melakukan perbuatan yang benar. Bukan hanya benar di luar tapi juga harus benar di dalam. Satu ayat yang ingin saya bacakan. Jadi benar itu bukan cuma di luar secara jasmani, perbuatan kita benar tapi kita juga harus benar di dalam. Hati kita ini juga harus benar. Hati yang benar ini kira-kira seperti ini. Efesus 4 ayat e 30 sampai 32. Janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, ya kepahitan, masih banyak kepahitan. Pahit kepada suami, pahit kepada mertua, pahit kepada istri, pahit kepada orang tua. Banyak anak Tuhan masih nyimpan kepahitan. Dong. Kegeraman, geram hatinya. Kemarahan, marah. Jangan simpan itu kemarahan. Geram, pertikaian. Lalu munculnya fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Ini kan hati semua. Dari hati bisa muncul kepada perbuatan. Tapi saya melihat dulu Saya sisi hati. Hati kita ini harus benar. Karena Tuhan itu bukan cuma melihat kita nggak berbuat apa-apa. Kita gak melakukan ini, nggak melakukan itu. Ya oke okay lah, itu benar. Itu sudah oke. Okay. Tapi yang Tuhan kehendaki sampai ke hati. Jujur, tulus, nggak suka menipu orang. Berapa banyak anak Tuhan tuh masih pikirannya masih menipu terus. Kudus, kudus nggak pikiran kita ini. Jaga pikiran kita, jaga mata kita, terutama pria-pria. Demikian pula segala kejahatan, segala kejahatan harus dibuang. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, kasih agape, mengalir keluar. Jadi kasih yang tulus dan saling mengampuni. Utama suami istri, saya mohon, ayo saling mengampuni. Jangan dipendam kesalahan. Ibu-ibu, tolong jangan pendam kesalahan suamimu ya. Saya tahu banyak ibu-ibu yang tersakiti. Ayo, lepaskan roh pengampunan itu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ini Saudara, kita harus siap. Pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Kita sedang dipersiapkan oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Mari kita merespon ini. Haleluya. Dan yang terakhir adalah anak domba yang bertahta sampai selamanya. Ternyata kata anak domba itu dicantumkan sampai pasal terakhir dari Alkitab kita yaitu Wahyu pasal 22. Luar biasa ini tema anak domba ini dari kejadian sampai Wahyu. Wahyu 22 ayat 1, lalu ia menunjukkan kepadaku. Ini sudah konteksnya kota Yerusalem baru. Makanya dari awal kan saya berkata bukan? Mengapa Yohanes menangis? Karena di dalam roh dia melihat bahwa ini surat ini penting. Penting untuk dia menikmati kota Yerusalem baru. Surat ini menunjukkan bahwa aku punya hak. Sertifikatnya di situ. Ayo saudara, mana sertifikat saudara disekolahkan dan saudara butuh. Aduh, ini sertifikatnya ada di situ. Tapi aku tidak bisa ambil, tidak bisa buka, tidak bisa lihat. Sebab itu dia menangis sampai seorang berkata, anak domba tersembeli itu. Dialah yang berhak membuka meterai-meterai. Dan sekarang kita lihat kota Yerusalem baru. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat terakhir Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Haleluya, haleluya. Inilah anak domba yang bertahta sampai selama-lamanya. Dia akan bertahta dan kita akan ada bersama-sama dengan dia dari kekal sampai kekal Tuhan Yesus memberkati haleluya